Sementara itu, kecelakaan bus pariwisata dengan minibus travel terjadi di jalur Pantura, Situbondo, Jawa Timur. Kedua mobil ringsek, sopir dan 15 penumpang mengalami luka-luka. Kecelakaan bus pariwisata dan travel terjadi di jalur Pantura Banyu Glugur, Situbondo, Jawa Timur. Kecelakaan tak terhindarkan setelah travel mendahului kendaraan di depannya dengan kecepatan tinggi. Akibat laka lantas ini, sopir travel dan 15 penumpang mengalami luka-luka. Sopir dan sejumlah penumpang mengalami patah tulang dan saat ini dirawat di RSUD Besuki. Bus dari arah timur menuju ke arah barat dengan kecepatan tinggi, mikrobus sedang melalui atau menyalip kendaraan yang berada di depannya. Karena jarak sudah tidak cukup untuk menghindar bus, jadi terjadi kecelakaan.